aku pamit mau ke Jakarta. Cucumu, Mbak, anakmu Kirana, si Bonaga itu mengajakku ke Jakarta. Katanya dia mau bikin pabrik di sana. Jadi dia ingin aku melihat usahanya itu. Jadi aku harus meninggalkan kalian dulu. Boleh kan, Mak? Ya. Kirana, ya. Cuma beberapa hari saja lah. Aku kan pasti kembali kemari. Aku sudah siapkan tempat aku berbaring di sampingmu, Kirana. Di sebelahmu, Mak. Kau, bujang. Jadi selama aku pergi, tolong kau jaga Mak dan Kirana. Urus mereka baik-baik. Awas kau, bujang. Sudah dikuburnya kan kau? Dimakan cacing kau? Ya sudah, tidur sajalah. See what I wanna to see, I hear what I wanna to hear. Today is the day come what may, a new generation has arrived. Berhenti. Kak! Om Naga mau ikut main? Om Bung dan Kamar main sana. Aku penyerang tengah ya? Terserah Om Bung lah. Jangan kaki kita saya main. Pak, ketinggalan pesawatnya kita. Kau telepon saja mereka. Suruh menunggu. Mana lah bisa. Pesawat harus berangkat sesuai jadwal. Apa kata dunia kalau kita ketinggalan pesawat? Apa kata dunia kalau Naga Bonar tidak main bola? Ayolah, Pak. Selamat datang, Om. Anak buah kau? Tangan kanan, Om. Tangan kanan? Ya. Berarti kau tangan kiri? Ya, boleh. Tangan kiri juga boleh. Emangnya lu yang nyebokin si Bonaga? Hah? Kan lu bilang tangan kiri. Kurang apa?
kurang nih om. Buset deh, mau apa lagi sih lo? Masa ceban? Barangnya aja banyak. Eh, ente dengerin ya. Ente tuh tinggal ngedorong. Udah ngedorong lo taruh barang nih, ya. Kakak keringetan kan? Coy lo manggul. Lo kasih deh, lo jangan makin jadal lo. Biar aku. Om, ceban tuh waktu zamannya airport masih di Kemayoran. Udah, lo jangan ipu gue deh. Om. Ada apa ini? Ini pak, masa saya dibayar cuma 10 ribu? Berapa seharusnya? Udah om, biarin aja, udah untung itu namanya. Soalnya dia manggul, ini tinggal ngedorong ada rodanya tuh. Aturannya pak di sini, 5 ribu itu satu koli. Barangnya ada 5 koli, bapak hitung aja sendiri berapa. Sini. Kau ambil upah secukupnya yang pantas untuk kau. Cukup? Cukup, pak. Lebih itu. Dompet gue kemana? Mana ya dompet gue? Mana gambar presiden kita? Itu baru gambar menterinya. Ini pasti menteri olahraga. Sepertinya memang iya. Buang-buang uang kau buat rumah macam ini. Ya enggak lah pak, ini kalau aku jual bisa menghasilkan uang lagi. Pak, aku kembali kantor dulu ya, masih ada yang harus aku kerjakan. Kalau bapak butuh sesuatu, minta aja sama Ina atau Parto ya. Berangkat ya pak. Mari om. Om, iya om. Punya kolam juga si Bonaga. Kau bawa sendiri dulu, bawa dulu sendiri. Kau tendang ke tempatmu sebelah kiri sana, tembak. Halo Ina, aku pulang agak terlambat ya. Iya pak. Itu kalau bapak mau makan suruh aja makan duluan, ya. Iya baik. Oh kalau dia mau apa juga kau kasih saja lah, ya. Baik pak. Oke. Masalahnya, di perkebunan kelapa sawit itu ada kuburan orang-orang yang paling dicintai oleh bapak gua. Ada kuburan nenek gua, mak gua, paman gua, si Bujang, sahabat bapak gua itu. Tinggal lu bilang, orang mati udah selesai urusannya sama dunia. Betul. You know, I think this knucklehead has a point. The theory goes like this. Orang mati jangan nyusahin orang hidup. Harus kasih jalan buat yang masih hidup. Betul. Kuburan cuma tempat tulang berulang. Di akhirat, only Allah subhanahu wa ta'ala knows where it is. Disitulah sebenarnya tempat arwah orang-orang disayangi bokap lo itu, Bon. Betul banget tuh, Bon. Emo lo apa sih dari tadi betul. Bulan puasa kemarin kau yang paling ngotot minta cuti 3 hari. Kau bilang kau mau nyekar ke kuburan keluarga kau. Gimana sih? Ya,
Itu juga betul, Bon. Tapi gue yakin, lu tinggal jelasin pakai kata-kata lu sendiri, bokap lu pasti bakal ngerti, Bon. Good luck ya. Betul dong. Iya kan, Jack? Betul kan? Betul. Tidak berselera kalian makan. Weh, Parto. Kau angkat kakimu satu. Macam aku ini. Angkat, angkat. Makan, makan. Makan. Ina, kau jangan. Habis selera makanku nanti. Turun. Kau. Hi guys. Hey. Sorry gua telat. Mana olelehnya dari Medan? Ah, lo parah banget sih, Bon. Kalau buat kita, lo udah lupa. Buat wanita masa, lo lupa sih. Damn! Nah, udah, gue cuma bercanda. Ini dia, oleh-oleh dari Bon Naga. Wow. Thanks ya, Bon. Markisa, minuman kesukaan gue. Thank you ya. Manalah mungkin aku lupa. Bahaya lu, Bon. Kita udah tebak kalau lu ngebawa apa-apa buat wanita. Makanya kita beli Markisa di supermarket. Iya ya, kok gue bisa lupa? Padahal buat kalian semua udah gue beliin. Aman, Bon. Anak monyet. Mantap. Bonaga. Bonaga. Bentar. Aku ingin tidur dengan kau, Bonaga. Bapak. Di kamar itu tidak bisa tidur aku. Mungkin denganmu sih aku bisa tidur. Kau bunuh AC itu. Sejuk kali tidak bisa tidur aku. Kalau aku matikan AC itu, aku yang tidak bisa tidur, Pak. Sudahlah. Masih suka datang malaria Bapak? Sesekali masih datang dia menjengukku. Untungnya penyakit itu gak menurun ke aku, Pak ya. Makin gak bisa tidur aku lah, Pak. Wah, waktu kecilmu dulu kalau tidak kubelai tempurung kepalamu ini, tidak bisa tidur kau. Ya, tapi aku sekarang kan udah besar. Udah sarjana S2. Dari luar negeri pula. Sekali ini saja, Bonaga. Ya. Suka-suka lah. Thank you.
Itu lahan untuk pabrik farmasi kita, Om. Sementara di sebelah sini, kita akan bangun perumahan karyawan, Om. Di mana lapangan sepak bolanya? Lapangan sepak bola. Perumahan karyawan ini kita bangun 1000 unit. Kenapa kecil begitu? Ya mungkin di sini kecil, tapi yang sebenarnya 3x7, Om. 3x7 meter? Iya. Ya tapi di mana lapangan sepak bolanya? Lapangan sepak bola. Nah, kalau yang ini lapangan sepak bola. Kalau musola ada, Om. Yang ini lapangan sepak bola. Waduh, Om. Om coba bayangin, kalau kita bangun lapangan sepak bola di situ, investasi kita baliknya akan sangat lama, Om. Harga tanah di sini mahal. Kau tidak ingin melihat bangsa kita menang main sepak bola? Iya juga sih, Om ya. Malu kalah terus. Itulah. Makanya kau buat lapangan sepak bola. Nih. Apa ini? Apa ini? Ini. Nah. Ini gudang, Om. Kalau begitu, kau robohkan saja satu atau dua gudang itu, kau buat lapangan sepak bola di sana. Ongkos membuat gudang itu, kau belikan tanah di sana. Waduh. Katanya kau ingin melihat bangsa ini menang main sepak bola. Bagaimana bisa menang kalau tidak ada lapangan sepak bola? Apa kata dunia? Bapak Menteri, kalau kulihat jadwal, mestinya hari ini dia di Cilegon. Tapi kalau kau mau bermurah hati sedikit, nanti ku atur dia datang ke tempat kalian. Mari, Bos. Kalau Menteri itu mau datang, ya silakan. Tapi kalau tidak, biar Menteri Perindustrian Amerika Serikat sajalah yang meresmikan pabrik kita. Bilang sama dia begitu. Om, ah, Om, ah? Salaman sama Menteri, Om. Mariam? Aku kira kau sudah mati ditembak Belanda. Sebaiknya kau lebih dulu mati. Siapa akan memberikan penghormatan terakhir kepadamu kalau aku mati? Kau sudah tua, Naga. Apa kau kemari? Apa yang mau kau copet di sini? Jangan main-main kau, Mariam. Ini pabrik yang mau dibangun, ini punya anakku, si Bonaga. Ini punya anak. Apa yang kamu copet sampai anakku punya pabrik? Aku sendiri pun heran kenapa kau ada di sini. Aku itu satu partai sama menteri ini. Maka aku jadi staf ahli. Ahli? Setahuku ahlimu cuma mencopet saja. Cukup kau seorang jadi pencopet. Jangan kau ajari menteri itu mencopet. Apa kata dunia? Tambah susah rakyat nanti. Hahaha.
Masih lincah tanganku, Maryam. Agak masih kau simpan juga sapu tangan kesukaan Kirana. Itulah, tadi di kantor si Bonaga sejuk kali macam di lemari es. Jadi hidungku berair terus, penuh ingus sapu tangan ini. Ah, oh my God. Ah. Tidak sia-sia kau aku sekolahkan sampai ke luar negeri. Bapak mau aku dan rekan-rekanku ini terus maju kan? Iyalah, kalau bukan kalian yang muda-muda ini, siapa lagi? Di depan kita ada sebuah proyek besar. Itu dia makanya aku mengundang Bapak untuk datang Jakarta. Aku sudah lihat apa yang kalian kerjakan di sini. Makanya kupikir sekarang sudah saatnya aku pulang. Aku rindu mammu, rindu nenekmu, dan pamanmu si Bujang. Bukannya udah mati? Thank you, Bang. Ada pemilik modal dari luar negeri. Dia ingin membuat resort atau tempat peristirahatan. Nggak tahu nyalah aku, kenapa aku yang ditawarkan menjadi rekan bisnisnya. Nama Bonaga udah sampai ke luar negeri, Om. Janganlah kau berlebih-lebihan. Tapi benar, kan? Makin heran lagi aku begitu tahu daerah lokasi resort itu akan dibuat, Pak. Di sini lokasinya. Kau ini macam mayor Belanda itu saja. Menunjukkan aku peta supaya aku memberitahu di mana markas pasukanku. Mana aku mengerti? Aku belum bisa baca. Peta ini adalah peta lokasi perkebunan kelapa sawit kita. Begitu banyak kebun kelapa sawit di negeri ini. Kenapa harus kebun kita? Ya, karena mereka suka dengan kontur perkebunan kita yang berbukit-bukit. Dan ada daerah landainya juga. Mereka udah cari kemana-mana tapi gak dapat tempat yang sebagus punya kita. Kau bilang buat apa tadi? Resort. Nanti akan ada hotelnya, akan ada rumahnya, akan ada lapangan olahraganya. Nah, nanti orang-orang yang menginap di sana, para turis itu, akan melakukan dharma wisata ke desa-desa sekitar situ. Nah, orang-orang desa itu nanti akan mendapatkan penghasilan dari para turis itu. Nah, satu lagi nih, Pak. Pohon kelapa sawit kita itu kan sudah tua, sudah tidak produktif, ya kan? Nah, itu akan kita biarkan saja sebagai hiasan. Bonaga, pohon kelapa sawit itu kutanami dengan tanganku sendiri di tanah nenekmu. Dan di sana itu ada kuburan mamu, nenekmu, dan pamanmu yang bengas si Bujang itu yang sudah kubilang sama dia, jangan kau bertempur, dia bertempur juga, sekarang mati dia dimakan cacing dia. Lupa kau, Bonaga? Itulah yang membuat aku bingung. Tidak perlu bingung, kau bilang saja, tidak. Begini, Om. Kalau ini jadi, nilai proyeknya tidak akan kurang dari 2 triliun. Ya, Bon, ya? Proyek terbesar yang pernah kita kerjakan. Ini akan buat Bonaga jadi pengusaha medan paling sukses Jakarta, Om. Ah, jangan berlebih-lebih, Ron. Tapi benar, kan? Orang bilang, kesempatan baik nggak datang 2 kali, Om. Sayang sekali kalau kita lewatkan. Kalau gagal, investor kita memikir kita nggak becus. Not worth it. Mereka malah mencari orang lain, Om. Kembali kita jadi pengusaha kelas cacing. Bikin rumah 3x7. Yang nggak ada lapangan sepak bolanya. Yang ada lapangan sepak bolanya. Kalau dia hilang di dalam hutan, aku gak akan khawatir. Dia pasti bisa balik sendiri. Tapi di Jakarta.
Kita hubungin polisi ya, Bon. Terus. Dari tadi terus. Mana sih, Bang? Maunya kemana? Terus. Terus. Kanan. Terus. Terus. Apa sampean masih mau ngomong terus? Sudah deh, pinggir laut ini. Kalau sampean mau jalan terus, jalan sana, naik kapal laut. Asal tahu saja ya, yang sampean naik ini, bajai, bukan mobil amfibi. Sabar anak pangeran. Harap saya dapat muatan kayak sampean. Itu lo lihat orang tua pakai jaket, ingusan, batak. Langsung lo telepon gue. Jangan lupa ya. Bang aneh. Gak ngerti gue kemana tujuannya. Pernah nih pala gue diajak muter-muter. Pertama dia bilang ke Muning Indah, terus dia bilang Melati Indah, terus dia bilang Kenanga Indah. Semua perumahan juga pakai nama Indah. Rumnas tempat gue tinggal aja pakai nama Gubuk Indah. Astagfirullahaladzim, jadi dosa aja gue. Yaudah sekarang gue mau sholat nih. Ntar kalau dia bangun, lo tahan. Dia belum bayar tuh. Biasanya orang begitu suka lupa aja mongkos. Astagfirullah, dosa lagi. Gue sholat dulu ya. Punya bajai lagi sholat, Pak. Oh. Ah. Kau kasih dia. Iya. Bapak mau kemana? Ah, ini sih. Mar. Ini kan komplek perumahan yang gak jauh dari rumah lo. Belum ada tuh lubang. Begitu ngana Dahlia tupe tu ada pakai jaket, deng baringus, kong dia bahaga, ngana telepon pak kita jo eh. Ngana. Nek teleponnya tak paten nih, sampean langsung aku telepon polisi yo. Ojo lali. Aku ambil uang dulu. Besok kau ambil aku di sini. Aku mau berkeliling kota Jakarta. Kau antar ya? Boleh pak. Kalau gitu uangnya sekalian besok aja pak. Aku ambil dulu sebentar. Udah pak, gampang. Besok aja. Ya pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Halo, kantor polisi. Ah, iya pak. Ah, apa aku bilang? Nggak perlunya lah aku menelpon kantor polisi. Itu si Roni, si Jaki, si Pomo dari tadi menyuruh aku menelpon kantor polisi. Aku bilang nggak perlulah. Nggak mungkin bapakku itu menghilang di Jakarta. Sedangkan 15 hari aja bapakku menghilang dalam hutan, bisa kembali dalam keadaan hidup. Ya kan, pak? Nggak taunya mereka itu kalau bapak orang yang hebat. Mereka pikir, karena bapak baru di Jakarta, bapak menghilang atau jalan pulang. Bapak udah jalan kemana aja, pak? Udah lihat apa aja, pak? Bapak lihat Monas nggak, pak? Hah? Bapak naik atas Monas? Dari atas Monas, pak, bapak bisa melihat istana. Pak, kalau bapak mau masuk istana, bapak tinggal minta undangan waktu upacara kemerdekaan. Bapak kan pahlawan. Oke, aku tahu bapak marah sama aku. Tapi jangan diam seperti itu, bicaralah. Aku ini anak bapak. Kalau bapak mau marah sama aku, ya aku terima. Seorang bapak marah sama anaknya, wajarlah itu. Sebagai anak, aku terima, pak. Kau bukan anakku, Bonaga. Apa? Jadi aku ini anak siapa? Nana Naga Bonar tidak akan menjual kuburan nenek moyangnya. Ah. Kalau aku bukan anak bapak, mau cari bapak di mana lagi aku? Susah aja mencari bapak seperti Naga Bonar. Udah, ini gak bisa dirubah. Bapak tetap bapak aku dan aku tetap anak Naga Bonar. Bapak terima itu, aku juga terima itu, habis perkara. Tapi kenapa ada dalam tempurung kepalamu itu pikiran untuk menjual kuburan mamu, nenekmu, dan pamanmu si bujang itu? Itulah yang salah! Siapa sih yang berniat menjual kuburan? Lagi pula siapa yang mau beli kuburan? Ya udah, kita bicarain lagi nih besok. Aku mau tidur. Kewajiban perusahaan gue kan memberi advice buat perusahaan lo. Yang barusan lo ceritain itu kan urusan pribadi lo sama bokap lo. Hah, gitu aja ngambek, Bon. Duduk. Ya. Oke. Okay. Gue bisa bantu. Tapi gue harus tahu manusia macam apa bokap lo ini. Jari dari tadi aku bicara, kok gak dengar? Bukannya dari tadi yang lo ceritain itu diri lo sendiri. Cuman bedanya tokoh kita satu ini sudah tua. Bukan tua. Tua banget. Tidak pernah kuliah di luar negeri. Pernah ikut perang kemerdekaan, terus apa lagi? Belum ikutan berperang, dia pernah jadi pencopet. Hah? Are you serious? Ya enggak lah. Canda. Kumar. Kau menyupir saja dengan baik, ya? Ya, pak. Itu emang udah kerjaan saya, pak. Tak perlu kau sering-sering melihat wajahku di kaca itu. Kau perhatikan saja jalan di depan. Kalau kau terlalu sibuk melihat wajahku di kaca itu, terus ada mobil melintas di depanmu, kau tidak melihat, kau hantamnya pula. Jadi hantunya kita. Baik, pak.
Kalau gitu, Bapak baca bukunya aja, Pak. Kularang kau sering-sering melihat kaca, kau suruh aku membaca. Ya, Bapak perlu baca buku itu supaya saya nggak sering-sering lihat kaca. Apa ini? Jangan bersedih. Itu buku paling laku, Pak. Kenapa? Mungkin karena banyak orang bersedih. Gua mau jual kuburan nenek moyang gua. Itu yang bapak gua pikir. Ya jelas. Bagi orang kita kuburan itu penting, Bon. Ada penelitian kalau salah satu penghambat program transmigrasi itu karena ya orang kita berat berpisah sama kuburan leluhur mereka. Lu perhatiin aja deh, Bon. Orang-orang yang mampu, yang sukses. Selain mereka membangun istana buat mereka selama mereka hidup, ya mereka mempersiapkan pekuburan yang asri buat keluarga mereka. Ya kan? Gua dengar banyak hal diputuskan setelah orang pulang dari kuburan. Kalau itu sih namanya kuburan keramat, Bon. Daripada lo tanya sama orang mati, mending lo tanya sama gue. Oke. Gue bisa bantu lo, tapi gue harus ketemu sama bokap lo. Gue aja susah ketemu dia. Baru kemarin rasanya, Umar. Baru kemarin rasanya aku mendengar suara beliau menggelegar di radio mengajak anak-anak muda melawan penjajah. Seorang pencopet, perampok pun akan tergetar hatinya kalau dia bicara. Kalau kau hidup di zaman itu, dan hari ini kau berdiri di hadapan beliau berdua, walaupun cuma patungnya saja, jantungmu akan berdegup keras. Tidak bisa tidak, kau akan hormat pada beliau. Maaf, Pak. Mau kemana kita, Pak? Antar aku ke makam Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman? Oh, kita ke makam jenderal yang lain aja, Pak, ya? Tidak. Aku mau Jenderal Sudirman. Ya, tapi kan makamnya Jenderal Sudirman di Jogja. Masa ke Jogja naik bajaj? Oh, atau mungkin Bapak mau ketemu jenderal lain yang masih hidup, Pak? Aku sendiri jenderal dan masih hidup. Bapak jenderal, Pak. Aku tahu kau tidak percaya, Umar. Tapi, sudahlah. Ayo. Ya, Pak. Angkatan darat, Pak. Itu tidak penting. Bintang berapa, Pak? Itu tidak penting. Sudahlah, kau lihat saja jalan di depanmu itu. Ayo, Pak. Mon. Ah, soal bapak gua, Monita akan bantu kita, Jak. Yalah, itu harus. Pokoknya, Mon, lu pakai ilmu lu buat nakukin bokapnya Bonaga. Abis itu, lu ngedapetin anaknya. Aduh, kau. Sorry, Mon. Keluarannya segini nih, nih. Betul, keluarannya segini. Iya. Kenapa? Kebanyakan ya? Bon, gua udah usaha mati-matian tapi dapatnya cuma segini. Lu nego sama mereka? Iya. Gua bilang apa? Itu kewajiban kita apa adanya, store segitu. Nggak usah lah pakai nego-negoan. Apa kata dunia? Bon, kita cuma bayar setengah. Alhamdulillah. Bon, hargain dong si Jaki, naikin pangkatnya. Pangkat apaan?
Nggak ada lagi pangkat di atas gue. Kecuali pangkatnya Bonaga. Oke, oke. If that's what you want, fine with me. Lo yang punya duit. Gimana kabarnya kantor rumuan? Bayar pajak, Kak? Mobilnya Monita aja masuk bengkel gara-gara kejeblos di lubang. Kasian lu, Mon. Ya, lo nggak ngerti, Jack. Ngerti apaan? Eh, Jack. Pemerintah tuh nggak punya duit buat nambel jalan gara-gara orang kayak lo tuh masih ngakalin pajak. Lu berdua emang cocok. Eh, sorry. Excuse me. Gua mau sholat dulu. Sholat apa lo? Sholat tobat. Selamat siang. Siang, Pak. Saudara tahu, di depan sana daerah bebas baja. Sini, Pak. Saya sih tahu, Pak. Kalau daerah sana itu daerah bebas baja, saya ngerti. Cuman masalahnya, saya nggak tahu lagi cara yang nyakinin penumpang saya itu, Pak. Siapa dia? Jenderal, Pak. Umar, ada apa? Mendingan Bapak ngomong langsung sama beliau ya, Pak. Enggak. Selamat siang, Pak. Ada apa? Bajai dilarang lewat jalan sini, Pak. Kenapa bajai tidak boleh lewat sini? Itu peraturannya, Pak. Kenapa ada aturan macam itu? Memang peraturannya seperti itu, Pak. Ya kenapa? Jadi, Bapak tidak tahu ada peraturan seperti itu, Pak. Maaf, Pak. Maaf. Betul. Tidak tahu, aku. Malah heran, nak. Kita sudah lama merdeka, tapi masih ada aturan macam itu. Kalau Belanda yang bikin aturan itu, mengerti aku. Karena memang Belanda suka jadi perkara. Ya kan? Iya, Pak. Tapi yang saya tahu, bajai dilarang lewat sini, Pak. Kenapa bajai tidak boleh lewat sini? Karena bajai roda tiga, Pak. Karena bajai roda tiga tidak boleh lewat sini? Iya, Pak. Nah, semua bajai kan rodanya tiga. Nah, betul kan, Umar? Iya, Pak. Iya. Pak, kalau Bapak saya perbolehkan lewat sini, Pak, berarti saya melanggar peraturan, Pak. Sedangkan petugas yang melanggar peraturan, Pak, hukumannya lebih berat, Pak. Jadi tolong saya, Pak. Aku tidak menyuruh melanggar aturan. Bengak kali kau ini. Coba kau jangan bersedih macam itu. Buruk kali muka kamu itu. Nah, kau baca buku ini. Baca. Kau jaga bajanya si Umar ya? Iya, Pak. Bisa cepat. Bapak lo kita kasih 3 pilihan, biar yang pilih. Bisa selesaikan besok? Okay, thank you. Ya, hormat, Pak. Istirahat dulu sebentar. Hormati siang dan malam itu. Apakah mereka di depanmu itu memakai roda empat?
Tidak semua dari mereka pantas kau hormati. Turunkan tanganmu, Jenderal. Pak. Kenapa nenekmu itu? Hampir mati ya. Mau dibawa ke rumah sakit. Hei, bengak. Tidak ada apa ini, Pak Tua? Tidak pernah punya nenek kau? Ya punyalah. Coba kau tengok di belakang sana. Di belakangmu itu ada seorang nenek sekarat di atas roda tiga terhalang mobil yang roda enam ini. Ya suruh tunggu aja lah dia dulu sebentar. Kau kenal Naga Bonar? Tahu aku. Udah matinya dia. Aku hantunya. Jalan. Jalan. Makin banyak aja orang stres. Terima kasih, Pak. Umar, besok aku mau pulang kampung. Kau sudah mengajakku kemana-mana. Jadi aku ingin memberi kau sesuatu. Bapak kan udah bayar ongkos bajaj. Itu bukan pemberian, itu kewajiban. Ini semacam hadiah begitulah. Pak. Bapak benar, Jenderal. Kau tidak percaya, kan? Makanya aku bilang itu tidak penting. Benar, Pak. Bapak ikut perang kemerdekaan. Bah. Semua orang dari Lubuk Pakam sampai ke Medan tahu siapa Naga Bonar. Begini, Pak. Anak saya pengen banget diceritain tentang perjuangan kakeknya lawan penjajah dulu, Pak. Cuman masalahnya saya nggak bisa ceritainnya. Ayah saya nggak pernah mau cerita, Pak. Sampai dia meninggal, dia tetap tutup mulut. Dia nggak mau tuh jasanya disebut-sebut. Malah dia bilang gini ke saya, Umar, biar Allah aja yang mencatat. Gitu katanya, Pak. Ya, jadi saya pikir kalau Bapak mau ceritain tentang perjuangan zaman dulu ke anak saya, waduh, anak saya pasti bakalan seneng banget, Pak. Iya, Pak, ya. Ya, kalau Bapak gak mau sih. Baiklah. Tapi aku tetap ingin memberikan anakmu hadiah. Anak saya suka main bola, Pak. Kasih aja dia bola. Bola? Iya, bola.
sepak bola, Pak. Iya, sepak bola. Iya, kayak gitu. Bola. Kau panggil saja aku Opung. Opung itu artinya kakek. Kata Bapak, Opung itu jenderal. Tidak penting itu. Opung, Citro jangan perang dulu. Ya, nanti setelah kita main bola ya. Pak! Ayo! Ah, serang dari kiri. Ah, Bapak pasti kurang aja kau. Ayo! Ah, ya. Gol! Bon, Panci. Ah. Kau lihat aja sendirilah, ya. Ayo coba. Bon? Ah. Yang tua itu bokap lo ya? Ya iyalah, masa anak gua. Kau pacarnya si Bonaga? Bukan. Kenapa? Bapak tanya saja sama dia, Pak. Aku sedang bicara dengan kau. Iya, tapi pertanyaan itu buat Bonaga saja, Pak. Kalau kutanya si Bonaga, jawabannya selalu berputar-putar. Tidak jelas mana kepala, mana ekor. Makanya kutanya kau. Ini pertanyaan tidak etis buat saya, Pak. Wah, kau kan tinggal jawab saja. Kalau iya, sudah. Kalau tidak, ya juga sudah. Oke. Okay. Saya sendiri nggak tahu saya pacar Bonaga atau bukan. Maksud saya... Wah, sama saja jawabanmu. Macam mencari ketiak ular aku. Saya mencintai Bonaga. Ah, itu baru jelas. Tapi Bapak tanya juga sama dia apakah dia mencintai saya apa tidak. Sudah jelas itu. Dari caranya memandangmu sudah kutahu kalau dia mencintaimu. Iya, tapi Bapak harus tanya. Mon, yuk, kuantar kau pulang. Bonaga, tadi dia bilang, katanya dia cinta sama kau. Terus dia juga minta sama aku bertanya sama kau. Apa kau mencintainya atau tidak? Bon. Kau balik. Apa-apa. Bon. Itu sama persis seperti aku dulu. Pada mamu tidak berani aku mengatakan cinta. Tapi tiba-tiba disiumnya pula aku. Monita gak pernah mencium aku. Itulah, makanya aku bantu kau. Dengan bertanya pada si Monita, apa dia mencintaimu atau tidak? Dia mencintaimu, Bonaga. Iya. Jadi kau pergilah sekarang, temui dia dan kau katakan kau cinta padanya. Ayolah. Apa perlu ku sepak pantatmu, ha? Ayolah. Ya, susah kan? Hai, Mon.
Ada apa? Gue minta maaf. Ya udah gue maafin. Mon. Gue udah maafin. Ada apa lagi? Gue ngantuk. Begini Mon. Gue ini. Apa? Gue mau. Kenapa? Maksud gue ini mau. Udah jam 11. Itu dia Mon. Gue mau kasih tahu aja sekarang udah jam 11. Aku pamit pulang dulu ya. Permisi. Bagaimana? Sudah kau bilang kau mencintainya? Sudah disiumnya kau? Kau tidak bilang cinta padanya? Kapan-kapan lah. Bah! Yang penting dia tahu kalau aku mencintainya. Tapi dia ingin mendengarnya, Bonaga. Sudahlah, aku mau tidur. Bodoh kali kau. Ya samalah sama bapak dulu. Sama apa? Bapak dulu pernah cerita. Waktu Ma datang mau bertemu dengan bapak, bapak gemetar. Jadi kamu malaria bapak, ya kan? Aku sih masih lumayan, Pak. Aku gak sampai gemetar. Gak menggigil karena malaria. Hanya lidahku saja yang bergetar. Jadi aku gak bisa bilang cinta. Aku yakin ini penyakit keturunan. Dulu pasti kakekku juga gak bisa menyatakan cinta sama nenekku. Begini, Bonaga. Kau kan pernah sekolah di Inggris. Kalau kau sulit mengatakan aku cinta padamu, Monita, kau bilang saja, I love you. I love you. Mungkin dengan begitu lidahmu menjadi ringan. I love you, Monita. I love you. I love you, Monita. Ah, sama aja itu susahnya. Besok aku pulang, Bonaga. Janganlah kau pulang dulu, Pak. Aku rindu mamamu, nenekmu dan pamanmu si Bujang. Mungkin di atas kuburannya sudah banyak tumbuh rumput liar. Aku mau membersihkannya. Kasihan kau, Bonaga. Andainya saja bukan aku, tapi makmu yang mengasuhmu. Aku rasa kau akan memiliki kelembutan hati. Aku rasa kau akan dengan mudah mengatakan, aku cinta padamu, Monita. Aku yang membesarkanmu sendiri. Laki-laki kasar, bekas copet pula. Maafkan bapakmu, Bonaga. Aku tidak bisa mengajarkan kau kelembutan hati. Tapi percayalah, aku sudah mendidikmu semampumu. Semampuku. Nah, kalian siap-siap aja ya. Gue gak jamin sih. Iya, bapak gue emang orangnya kayak gitu. Si Monita udah ada? Ya udahlah, bagus. Ya, yuk. Kita kantor dulu ya, Pak. Ke kantor? Ya, ada sesuatu yang ingin aku perlihatkan sama bapak. Sebelum bapak pulang, ya. Monita. Hey. Monita akan memperlihatkan sesuatu sama bapak. Hah? Apa itu? Ayo, Mon.
Bu Naga cerita kepada saya bahwa ia sudah membuat Bapak kecewa sehingga Bapak mau pulang hari ini. Bu Naga tidak ingin Bapak pulang dengan perasaan sedih dan kecewa, Pak. Makanya dia ingin memperbaiki caranya menyampaikan sesuatu. Apa itu? Masalah kebun kelapa sawit kita, Pak. Sudahlah. Kau cari saja kebun kelapa sawit yang lain. Iya, aku akan lakukan itu, Pak. Tapi lihat sajalah ini dulu. Baru setelah itu Bapak boleh pulang. Oke, Pak Naga Bonar. Kami akan menunjukkan kepada Bapak bahwa tidak ada maksud Bonaga menjual perkebunan itu. Ini adalah usaha kerjasama dengan pihak lain yang memiliki dana, Pak. Iya, tapi di sana itu ada kuburan emaknya, neneknya, dan paman yang bengak itu si Bujang. Mau kalian apakan kuburan itu? Iya, tapi Bapak lihat sajalah dulu. Ada tiga pilihan. Pilihan pertama. Tiga kuburan diratakan saja dengan tanah. Habis perkara. Ulang aku. Bapak sabar dulu. Ini belum selesai. Bapak lihat saja dulu. Ya. Itu baru kemungkinan yang pertama, Pak. Pilihan keduanya seperti ini. Mau dibawa kemana itu? Dua kuburan lainnya dipindah juga. Tega kali kau, Bonaga. Mereka dilempar macam koper begitu saja. Apa kata dunia? Aku lebih tahu soal dunia karena aku sudah keliling dunia. Ayo, Mon, teruskan, Mon. Sudah pulang aku. Bapak, lihat dulu ini. Kemungkinan ketiganya seperti ini. Kuburan dipertahankan, dibuat tidak seram lagi. Dibuatkan taman sehingga anak-anak tidak takut dan bisa bermain. Jadi dengan adanya taman ini... Diam kau! Aku mau tanya sama kau, Monita. Apa tidak aneh kalau kuburan dijadikan tempat bermain anak-anak? Kenapa membiarkan kuburan menjadi tempat yang seram, Pak? Bukankah keriangan anak-anak yang bermain juga membuat gembira orang-orang yang ada di dalam kubur? Jadi, makku, nenekku, dan pamanku si Bujang tidak akan kesepian lagi. Dan nanti kalau Bapak mau berziarah ke sana, bisa sambil bermain-main bersama anak-anak. Betul, Om. Jadi nanti kalau Om punya cucu... Dan kau juga diam! Aku mau tanya sama kau. Ini sebetulnya pikiran kau atau pikiran si Bonaga? Ini pasti pikiran kau ini. Tugas saya memang memberi saran dan masukan untuk Bonaga, Pak. Kiraan aku itu sebetulnya, Pak. Tapi Monita menyampaikannya lebih baik. Dua orang ini memang cocok, Om. Kau juga diam! Aku kan sudah bilang sama kalian berdua. Kalian ini cocok jadi suami istri. Ayolah, aku antar ke airport. Tidak. Tidak jadi pulang aku. Aku mau main bola. Aku dapat merah. Banyak. Itu sebabnya kau harus menghormati kakekmu itu. Tolonglah itu si Umar, biar bisa bekerja di tempat kau. Ya, tapi nggak semudah itu aku menerima pegawai, Pak. Aku tuh menerima pegawai berdasarkan kemampuan mereka. Lagi pula udah penuh, Pak. Udah nggak ada tempat.
si Umar itu anak pejuang, cuma tidak seberuntung kau. Terlalu banyak orang yang tidak beruntung di negeri kita ini, Pak. Kalau saja usahaku itu maju dan menjadi besar, itu kan berarti aku sama saja membantu mengurangi jumlah mereka yang kurang beruntung itu kan, Pak? Ya, tapi si Umar ini anak pejuang. Ya nanti aku pikirkanlah bagaimana caranya membantu dia. Tapi bukan dengan cara mengangkatnya menjadi pegawai. Lagi pula aku gak tahu apakah keahlian dia selain menyupir bajai. Ya, si bujang itu merantau dari Padang Panjang ke Medan tidak punya keahlian apa-apa. Aku angkat dia jadi tangan kananku. Ya tapi mati dia kan, dimakan cacing dia. Coba kalau Bapak tidak mengangkatnya menjadi tangan kanan Bapak, mungkin dia masih hidup sekarang. Ya, kalau dia masih hidup, mungkin dia masih jadi pencopet dan berteman dengan Maryam. Kan lebih baik dia mati, jadi pahlawan dia sekarang. Mau kemana kita? Kemarin ini Bapak sering ketemu dengan orang-orang yang kurang beruntung. Nah sekarang aku ingin mengajak Bapak untuk menemui orang-orang yang beruntung. Mereka ini beruntung karena rajin dan bekerja keras. Ya. Halo. Dari mana kau? Habis sembahyang, bawah, basement. Pas sempatnya juga kau sembahyang. Weh, kok. Akhirat sama dunia harus seimbang, Om. Sama. Ayo, Om. Ayo, Om. Iramanya tidak pas buatku. Kalau serampang 12, bisa lah aku sedikit-sedikit. Si Rory kemana? Itu, omonya datang dari kampung, ngajak ke gereja. Apa agama temanmu itu? Katanya si Islam. Mamu dan nenekmu juga Islam, tapi tidak pernah kulihat mereka sehabis sembahyang menari macam itu. Ayolah Pak, kita bergoyang. Kau, ayo duduk sini. Bapakku kemana ya?
bapaknya? Mudah-mudahan saya bisa jawab. Kenapa kau mencintai si Bonaga? Salah pertanyaanku. Bonaga itu masih muda. Dia pintar. Dia tampan. Kaya. Apalagi ya? Itu udah cukup alasan untuk perempuan manapun jatuh cinta kepadanya. Oh ya, satu lagi. Dia punya bapak yang lucu. Kau juga lucu. Eh, sebentar, sebentar. Ah, coba kau lihat ini. Ini potret emaknya si Bonaga. Perempuan yang cantik. Ya, sangat cantik. Sekarang kau lihat aku. Mukaku waktu muda dulu jauh lebih buruk dari yang kau lihat sekarang ini. Ya, tapi kenapa perempuan yang sangat cantik ini, anak seorang dokter pula, jatuh cinta pada aku? Aku tidak tampan, tidak kaya, juga tidak pintar. Tapi kenapa si Kirana, emaknya si Bonaga ini jatuh cinta pada aku? Mungkin tidak ada laki-laki lain waktu itu. Ya, mungkin di setiap zaman orang punya alasan yang berbeda untuk jatuh cinta. Ya? Ya, ya, ya. Ya, ya. Betul kau? Ya. Ah, mana dia? Nyasar baru tahu rasa dia nih. Bonaga itu anak laki-lakiku yang kelima. Anak laki-lakiku pertama lahir langsung mati. Anak laki-lakiku kedua begitu lahir, begitu mati. Yang ketiga pun sama. Dia lahir, mati. Nah, yang keempat lahir dan mati. Barulah yang kelima ini si Bonaga lahir. Dia selamat. Iyalah, kalau tidak mana mungkin dia bertemu kau. Iyalah. Kenapa? Itulah. Si Bonaga lahir, dia hidup. Tapi maknya yang mati. Jadi kau mengerti kan, kenapa aku begitu mencintai si Bonaga? Terus? Sejak itu aku yang mengasuhnya sendiri. Aku ini seorang laki-laki kasar. Aku tidak pandai mengajarkan si Bonaga kelembutan hati. Mungkin itu sebabnya dia tidak bisa merayumu, wanita. Maafkan aku, ya. Kok bapak bilang begitu? Wah, itu si Bonaga. Hai, Mon. Aku pikir kau tak datang. Kau baru mau pulang? Hei, kau antar si Monita pulang. Biar aku menunggumu di sini. Saya ada mobil kok. Yuk, Pak. Yuk, Bon. Ya, Mon. Bodohnya kau. Ayo, antar. Kalau aku antar pulang sekarang, aku nanti pulangnya naik apa, Pak? Lah, Bonaga, aku itu mengantar mamu 2 hari 2 malam, naik 2 gunung, melewati 4 pos penjagaan Belanda, bertemu 5 harimau. Sudah jangan bodoh. Makin jauh dia. Jangan bodohnya kau. Monita itu bukan tipe perempuan yang bapak pikir.
dia tidak suka dilayani dan diperhatikan macam orang yang penakut. Harus diantar pulang lah, dibukakan pintu, diambilkan air minum. Aku mau bayarin dia makan aja, dia tidak mau. Dia tuh orangnya mandiri, Pak. Udah biarkan saja dia pulang sendiri. Perempuan tetap perempuan. Ingin ditinggikan sebenarnya. Kita kejar dia. Boy, Kirana, bodoh kalian namu ini. 90.4 Cosmopolitan FM. Selamat malam, Cosmoders. Apa kabar Anda hari ini? Setahuku Bapak nggak tahu banyak soal perempuan. Paling-paling Bapak hanya tahu soal maku dan nenekku saja. Betul itu. Mamu itu sudah lebih dari cukup sebagai seorang istri. Cintanya begitu besar dan luas sampai tak mampu aku menampungnya. Jadi manalah mungkin aku mencari perempuan lain. Yang kedua, nenekmu itu. Dia sudah lebih dari cukup sebagai seorang mak. Cintanya tidak terbatas. Disuruh sekolah, aku lari. Disuruh mengaji, aku mencopet. Tapi tetap saja dia sayang pada aku. Jadi, tak perlulah aku mencari mak yang lain kan. Cukup nenekmu itu satu. Ya, tapi mereka semua itu sudah mati. Mereka masih hidup, Bonaga. Mereka masih hidup di hati. Ah, itu si Monita. Monita! Monita! Si Bonaga mengantarmu pulang. Ayo, ayo. Cepat apa, Pak? Bodoh kalinya kau ini. Kau ucapkan selamat malam. Atau selamat tidur, atau... atau selamat Idul Fitri, atau selamat apa saja lah, ya. Tidak pernah nonton film, ya, kau? Kemana? Oh, ayo. Aku nggak pernah diciumnya. Kalau begitu caramu, siapa yang mau menciummu? Tapi kenapa dia mau mencium Bapak? Mungkin di matanya aku memang lebih tampan dari kau. Thank you.
pakai dal ya, jangan pakai tak. Coba gimana? Allahu Somad. Nah, begitu ya. Pak. Masuk, Pak. Ya, sekarang kita mulai lagi dari awal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu somad. Jadi, Bapak sampai sekarang belum bisa ngaji, Pak? Mana bisa kalau tidak belajar? Terus? Ya kau ajari aku mengaji, Umar. Aku ini sudah tua. Kalau aku mati nanti bagaimana ketemu makku di alam sana? Dan taunya dia aku belum bisa mengaji. Habis aku dimakinya. Makku itu kalau sudah marah, dari pagi sampai petang tahan dia meracau terus. Mulutnya macam senapan mesin. Gatal semua badanku. Kalau aku masuk surga tak apalah. Tapi kalau masuk neraka sudah panas, gatal pula. Ya kau ajari aku mengaji ya. Gila, Bon. Jepang nunggu, Ben. Bantai lah, yuk. Mista Abe mengatakan sulit memahami aturan investasi yang berlaku di negara Anda ini. Mista mau nanya, apakah seperti 10 tahun yang lalu? Untuk urusan hukum, kau aja orang yang jelasin. Ya, sudah banyak berubah, Abe-san, Suzuki-san. Semenjak terakhir kalian ada ke sini, kami sudah 3 kali ganti presiden. Syacho ga kocera ni omei natte kara sudeni 3 kai daitoryo o katte masu kara. 3 kai to yori mo 10 kai katte mo okashiku nai kurai daro. Mattaku shinpo nai ne. Souto kiyo tsukerai to abunai yo. Katabe-san, presiden bisa sepuluh kali diganti. Yang penting keamanan investasi kami. Apakah bisa jamin? Insyaallah. Insyaallah. Soal insyaallah ini biar Zaki aja yang ngomong. Insyaallah artinya Suzuki-san, Abe-san. Tenang saja, segalanya bisa diurus. Segalanya bisa diurus. Asal ada uang. Oh, itu masih seperti yang dulu? Oh, enggak. Insyaallah. 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 Alif. Arif. Lam. Ram. Ram. Alif, lam. Arif, ram. 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 Itu haram. Lam. Ram. Lam. 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 Hey men, udah lu kirim? Ya 3 orang lah, kan tamu gua 3. Kenapa kau? Upeti buat tamu kita. Ah, gila kau, apa kata dunia? Batalkan! Men, masa dibatalin? Gua udah bayar. Kita ini kan bangsa yang ramah, iya kan? Ramah apa kita? Itu sama saja kau menghidangkan anak dan istri kau untuk tamu kau. Mau kau? Benak. Bang, Mubazir. Bukan yang Mubazir perbuatan setan, Jack. Hah? Iya, kau itu setannya. Mantap. Aku udah bicarakan dengan investor kita. Tinggal menunggu persetujuan Bapak aja. Tapi kalau Bapak tidak setuju ya, tidak apa-apa juga. Aku pikir Bapak senang dengan usulan Monita itu. Usulan yang nomor 3 itu, Pak. Jadi kuburan makku, kuburan nenekku, kuburan pamanku si Bujang itu dijadikan taman. Jadi gini, Om. Ini kalau kita proyeknya jalan, pabrik kita bakalan jalan, Om. Kalau pabriknya jalan, teknologi kita bisa lebih maju dari bangsa-bangsa lain di dunia, Om. Kita juga bisa mengurangi pengangguran, karena pabrik kita akan menyerap tenaga kerja yang cukup banyak. Di samping itu, Om, hasil ekspor kita mendatangkan devisa bagi negara dan pemerintah dapat pajak yang cukup besar dari kita. Jadi semua diuntungkan. Lapar aku. Full. Maaf, Pak. Sudah pesan tempat, Pak? Belum. Sudah penuh ya? Iya, Pak. Um,
Maaf, di sini semua kursi sudah dipesan. Eh, aku kemari mau makan, bukan pesan kursi. Banyak kali orang Jakarta ini ya. Kenapa pesan kursi di rumah makan? Eh, kau bilang sama mereka yang bengak itu, Naga Bonar menyuruh mereka makan kursinya masing-masing. Kau cari tempat makan yang tidak jual kursi. Aku setuju dengan pikiran si Monita itu. Kuburan makmum, nenekmu dan pamanmu itu dijadikan taman. Nah, di sekelilingnya terserah kau mau jadikan apa. Ini baru pemikiran kita aja. Si pemilik modal itu belum tahu menahu tentang hal ini. Tapi kita akan perjuangkan. Kalau si Jepang-Jepang itu tidak mau ya, kita batalkan saja. Orang Jepang? Pak, janganlah pergi. Biarlah aku yang pergi, Pak. Aku yang marah, jadi aku yang harus pergi. Iya, tapi kalau Bapak pergi dan menghilang, apa kata dunia? Hah? Ya? Kunci mobil di mana ya? Bonaga. Pergilah kau. Lo harus bantu gua, Mon. Bokap gua marah begitu tahu investornya itu orang Jepang. Lo tahu nggak gua ada di mana sekarang? Gua ada di kantor. Tadinya bapak gue yang mau minggat, gue tahan. Sebab kalau dia yang hilang kan lebih repot kita. Lu sama bokap lu tuh sama anehnya. Ya, gimana lah. Bentro ya. Ini makam pahlawan, Mak. Betul, Pak.
Yakin kau? Semua mereka yang dikubur di sini pahlawan? Ya kalau bukan pahlawan nggak mungkin dikubur di sini, Pak. Kau tulis pesanku, Ujang. Apapun yang akan dikatakan si Bonaga nanti, kau pasti bisa memaafkan. Coba kau tengok si Bonaga itu, dia mirip aku kan? Dia itu kemanakanmu, walaupun kau tidak sempat menimbangnya, karena kau mati. Itulah, sudah aku bilang kau jangan bertempur, kau bertempur juga. Sekarang matilah kau, dimakan cacing kau. Aku ringkas ya, Pak. Kalimatnya terlalu bertele-tele. Terserah kau lah. Oke lah. Tarus. Si Bonaga ingin menjual perkebunan. Bukan menjual, Pak. Iya. Dia ingin kerjasama dengan si Jepang itu. Jadi sebetulnya aku harus minta maaf sama kau, Bujang. Tapi aku pikir, tidak perlulah. Kau juga selalu memaafkan aku, kan? Tapi aku harus minta maaf pada negeri ini. Itu bagaimana caranya? Mbak. Aku sudah belajar mengaji. Aku tidak mau Mama marahiku lagi. Aku juga berharap Mbak jangan marahi si Bonaga ya. Ya. Nanti dia akan baik sendiri. Dia kan cucu Mak. Anakku Mak. Ya tapi kalau Mak mau memarahi juga bolehlah. Tapi sedikit saja. Jangan sampai badan si Bonaga itu nanti gatal-gatal. Mak, aku rindu kau, Mak. Kirana, istriku yang sangat cantik dan setia. Matahari di siangku, bulan di malam. Anugerah Tuhan buatku. Yang ini aku ringkas juga ya, Pak ya. Yang ini jangan. Halus kau. Kau sudah memberikan segalanya bagiku, Kirana. Jiwamu, ragamu, dan si Bonaga untukku. Kalau kau sudah bisa memberikan cintamu yang begitu besar dan luas kepada aku, kau pasti sudah memberikan cintamu yang terdalam buat si Bonaga. Jangan kau bersedih, Kirana. Aku ingin sekali berbaring di sisimu. Baca doa ya, biar cepat pulang.
Proyek ini batal. Kita cari tanah yang lain. Waduh, Bon. Apa kata tuh Jepang nanti, Bon? Lo pada gak tahu sih kenapa mereka mati. Mak gua mati gara-gara ngelahirin gua. Paman Bujang mati gara-gara ngebelain bapak gua. Ngerti gak lo? Nenek lu mati kenapa, Bon? Ya karena tua, Benga. Masa lo tega sih bikin susah mak kau yang mati gara-gara melahirin lo? Lo pada gak pernah ngelahirin sih? Ah! You have to say that, dude. I meant the right thing. Yeah, but you're the wrong way, you idiot. Tumas kengkep udah mas. Doom. Bilang apaan dia? He said that you're really smart. Voilà, monsieur, t'es content maintenant? C'est catastrophe. Saisa. Ah, Bahlul. Saya kagum sama bapak kamu yang masih memelihara cintanya. Ya, makanya aku ingin berusaha menjadi seperti dia. Iya. Siapa sih, Bon? Bapakku harusnya dia ada di sini. Buat apa? Iya, harusnya dia ada. Iya, tapi buat apa? Ya, dia pernah bilang sama aku. Kau kan pernah sekolah di luar negeri. Kalau kau gak bisa mengatakan pada Monita aku cinta padamu, katakan saja I love you, Monita. Salah ngomong aku ya. Sorry, Mon. Anggap aja kau gak pernah dengar. Lo gak bisa bilang gua gak dengar. Gue denger, Bon. Bonaga, sudah kau sampaikan pesanku. Tak perlulah kau buatkan taman di kuburan mereka itu nanti. Kau pindahkan saja kemana kau suka. Yang penting, aku bisa mengunjungi mereka setiap saat. Thank you.
Bismillahirrahmanirrahim. Ah, Pak, sekarang Ayah punya model karpet lebih macam-macam, Pak, lebih komplit. Bahannya juga gitu, warnanya macam-macam, ada yang kuning, ada yang merah, ada yang hijau, ada yang biru, coklat muda, coklat tua juga ada, Pak. Bahannya juga bisa pilih, ada yang tipis, ada yang sedang, tebal, tebal banget juga ada, Pak. Ah, harganya juga gitu, ada yang 6.000-an per meter, ada 10.000-an per meter juga ada, 30.000-an, 60.000, ratusan ribu juga ada, Pak. Tapi jangan takut sama harganya, Pak. Ayah kagak ambil untung banyak dah. Paling buat beli sepeda mini buat anak-anak Ayah, ya kan? Nah, sekarang Ayah saranin, Pak. Buat karpet dalam, itu kan dari Ayah juga, Pak. Udah 10 tahun. Harus diganti udah bulukan, Pak. Depan juga kita kasih karpet. Biar orang-orang kalau datang nongkrong pada enak, Pak. Gitu. Ayah saranin lagi, Pak. Buat karpet yang di dalam, jangan ambil karpet yang udah bulu. Ntar kalau sujud bangkis mulu, Pak. Ah, iya, sudahlah. Sekarang kau bawa semua contoh karpetmu ke rumahku. Iya, Pak. Siap. Pak. Yang import juga ada, Pak. Harganya juga bersaing, macem-macem. Barang-barangnya juga baru, bisa pilih semuanya, Pak. Dari Om Martin, no. Kita tunggu sama siapa? Orang penting dan terhormat. Sebentar lagi datang, insya Allah. Insya Allah. Cukup Jepang itu saja kau ajak kerjasama, jangan lagi Belanda kau ajak nanti. Ya tapi mencopet itu dosa, Pak. Aku cuma mencuri arlojinya, tapi mereka mengambil semua kekayaan negeri kita ini. Sampai aku dan nenekmu memakai baju dari Kanung Goni. Iya tapi mencopet arloji itu dosa, Pak. Dosa? Tahu apa kau tentang dosa? Kalau soal dosa tahu nyalah aku. Aku ini kan temannya Jaki, dia tuh rajin sembahyang. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya.
gimana dia sekarang? Ada apa, Man? Bapak gue lebih berharga dari ini. Aku masih hidup di zaman yang sangat sulit ku mengerti, tapi berupaya ku pahami kenapa aku begitu mencintaimu, Bonaga. Kalau ku mati nanti, satu yang perlu kau tahu, cintaku akan tinggal bersamamu. Dan juga cinta aku. Bapak gak akan mati. Bapak akan terus hidup di hatiku. Lupa aku belikan karpet buat musola di seumur ini. Masuk neraka ku nanti. Kalian, pilihkan karpet mana yang paling cocok buat musola si Umar ini. Agar anak muda macam kalian mau masuk rumah ibadah.